Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samil, kakak pulang, Mil. Hah, Samil kenapa, Ma? Samil sakit, Kak. Demam panas. Wah, Samil sakit ya. Aduh, kasihan banget sih adek aku. Waduh, Ma, panas kepalanya. Iya, Kak. Kasihan Samilnya panas. Ngembalin kapal nih. Coba lihat teman-teman, bagus kan kapalnya. Wah, Sani lagi gambar ya Sani. Yang anteng ya Sani. Mama lagi ngurin Samil. Samilnya lagi sakit. Iya, Ma. Cepat sembuh ya Samil. Teman-teman, Samil sakit. Doain ya biar dapat sembuh. Amin. Iya teman-teman, doain Samil ya teman-teman biar Samil cepat sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samil, kakak pulang, Mil. Hah, Samil kenapa, Ma? Samil sakit, Kak. Demam panas. Wah, Samil sakit ya. Aduh, kasihan banget sih adek aku. Waduh, Ma, panas kepalanya. Iya, Kak. Kasihan Samilnya panas. Hah, teman-teman, aku punya ide. Ma, tunggu sini dulu ya sebentar. Hah? Oke, Kak. Teman-teman, kapal aku udah jadi nih. Bentar. Nah, selesai teman-teman. Saatnya Dokter Zenusna beraksi. Mama, Dokter Zenusna datang. Wah, Samil, kakaknya jadi dokter, Mil. Betul. Mengobatin kamu nih biar cepet sembuh. Siap-siap ya Samil, kakak periksa. Wah, Samil panas banget, Ma. Hah? Terus gimana, Bu Dokter? Sembuhin dong, Bu Dokter, Samilnya. Tenang, Bu Dokter akan sembuhin Samil. Ngomong-ngomong, Samil kenapa ya? Kok bisa sakit? Begini, Bu Dokter. Ceritanya, Samil belum makan. Terus mandi hujan. Sakit deh. Nah teman-teman, mandi hujan boleh, tapi perutnya jangan sampai kosong. Makan dulu teman-teman, biar gak sakit. Betul. Nah sekarang Bu Dokter mau kasih obat nih buat Samil, biar Samil cepet sembuh. Nah ini dia teman-teman obatnya. Samil, dimakan ya obatnya. Kasih dokter. Iya Samil, cepet sembuh ya. Nanti kita main lagi Samil. Iya Samil, nanti kita main lagi Samil, mainan kuda. Nih Bu Dokter punya kejutan nih buat Samil.
Samir. Pasti Samir suka. Tada, permen Yupi. Kecil dokter, Bu Dokter punya aku mana permennya? Wah, Sani mau juga. Ini buat Sani.